aku beli warna merah. Sebab atas dia warna merah. Okay, sekarang itu masa untuk penilaian. Hai guys, kembali lagi di channel Air Taman. Jadi guys, di video kali ini kita akan berlumba melukis. Melukis? Kita nak lukis apa ni? Melukis Poppy lah. Tengok ni. Ah, ni Poppy-nya. Wow, aku suka melukis ni. Jadi guys, di video kali ini kita akan melukis Poppy. Siapa yang melukis paling cantik, dia akan dapat Poppy ni. Yeay, aku suka Poppy ni. Okay guys, ini kita sudah ada kertas dan kita ada marker. So sekarang ni, kita nak melukis. Kita nak melukis apa ni, Nik? Kita nak lukis Poppy lah. Memanglah Poppy, Poppy kan banyak. Eh dah, tak gaduh-gaduh. Kita akan melukis ini. Ini Poppy-nya. Ini adalah Poppy pertama yang kita akan lukis. Cepat ni, aku tak sabar ni. Eh, bukan macam gini lah. Kita nak lawan melukis, bukan lawan Poppy. Okay guys, cara permainan dia senang saja. Kita akan letak Poppy ni kat tengah dan kita akan lawan 3 orang melukis. Siapa yang paling cantik, dia lah pemenang dia. Okay guys, tanpa lama-lama, jom kita mulakan. Let's go. Go, let's go tadi. Senang je ni. Satu, dua, tiga, empat. Guys, dia nak mula lukis guys. Macam mana ni? Guys, lukisan aku dah dekat jadi guys. Tengok ni. Macam mana guys? Cantik tak? Mestilah cantik kan, aku yang lukis. Guys, aku dah dekat hampir siap guys. Aku gunakan kreativiti aku. Saatnya tiba masa untuk aku mewarna. Aku pilih warna merah. Sebab atas dia warna merah, aku pilih warna merah. Guys, akhirnya sudah siap guys. Tengok ni. Wow. Eh Zik, tu kau lukis ke? Budak tadi kau lukis? Macam sama je. 5 minutes later. Guys, akhirnya lukisan aku sudah siap. Uish, diorang tak siap lagi guys. Cuba tengok diorang. Lamanya guys diorang kalah. Nampaknya macam aku je menang. Oi ni, orang yang siap awal tak sepertinya menang. 5 minutes later. Okay guys, lukisan kita sudah siap. Sekarang ni adalah untuk kita penilaian. Kita tengok siapa yang paling cantik. Jom kita nilai. Okay, sekarang ni tiba masa untuk penilaian. Tengok ni, Poppy aku. Tengok ni, Poppy saya. Ah, cuba komen ke bawah siapa yang paling cantik. Let's judi. Okey, juri-juri. Cepat-cepat nilai. Sabar. Eh, mesti aku menang punya. Aku cantik. Eh, akulah. Tak aku. Kau buruk. Diam. Okey, Ipan punya segi warna memang cantik. Okey, tapi bentuk dia tak sama macam Poppy asal. Okey, kau pula. Ya, Aziz punya pula. Ya, ni Aziz. Ya, ni lagi teruk daripada budak tadika. Tak ada bentuk Poppy yang asal tadi. Warna pun buruk. Ni mana ni? Okey, ni juri. Saya juri. Okey, Anik punya pula. Mesti menang je guys. Cantik, kemas, warna pun menarik. Okey, sama macam Poppy asal. Okey, pemenangnya adalah Aziz. Anik. Yeay, aku menang.
So guys, ini milik aku. Yeay. Yeay, guys. Akhirnya aku menang, guys. So Poppy ini milik aku. Tak cantik. Pergi balik dah tadi kau. Okay guys, sekarang ni kita pergi ke pusingan kedua. Ayo, mana Poppy-nya? Cepat, cepat, cepat. Wah, kita akan mulu guys. Poppy Unicorn. Alah Poppy Unicorn, makanan aku ni. Aku kan Raja Poppy. Aku dah tahu dah bentuk-bentuk dia macam mana. Eh, iya ke Raja Poppy? Kalau dia Raja Poppy, kenapa dia kalah guys tadi? Okay guys, tanpa buang masa, jom kita lukis. Fan, aku tahu lah kau Raja Poppy. Kau nak lukis tu bibir tutup lah. Sini. Oh, sorry, sorry, sorry. Okay guys, Poppy aku dah jadi. Tada! Sekarang ni aku nak buat dia punya bulat-bulat. Guys, tadi aku dah kalah. Jadi di pusingan ni aku kena menang guys. Jom, semangat semangat. Guys, sekali lagi guys. Jangan sel guys. Gali, jangan tengok, jangan tengok. Guys, Poppy warna hijau. So sekarang ni aku nak color. Kita kena ambil warna hijau. Jom. Eh. Aduh guys, aku punya line lukisan ni warna purple. So aku kena tukar. Aku ambil warna purple. Ni purple ke? Ni? Tak apa, kita ambil ni. Jom kita mula mewarna. Ni, tak payah sungguh-sungguh. Bagi je aku menang. Ah, tak ada, tak ada. Aku kena menang juga. Sebab ni pertandingan. Ni, kau punya lukisan tak cantik lah. Kau kalah je. Eh, sekarang ni. Kau ingat kau cantik sangat ke? Aku memanglah tak cantik. Tapi aku handsome. Tak, dah lah. Korang ni bising lah. Hilang fokus aku. Sebab korang berdua gaduh-gaduh. Okay guys, lukisan kita semua sudah siap dilukis. Sekarang ni adalah untuk penilaian. Juri-juri cepat-cepat nilai. Kita tak sabar nak menang. Okay guys, sekarang ni aku tunjuk aku punya dulu. Aku punya warna purple. Cukup komen kat bawah berapa bintang kau nak bagi. Eh, cantik kan guys? Tui, tui, tui. Sekarang gila aku pula. Guys, tengok ni guys. Apa yang cantik? Bukan macam tu, warna pun tak cantik. Cantik apa? Besar bawah tak kecil. Eh, aku tak warna dia. Dah warna macam banyak kecil ke tu bulat dah banyak. Guys, korang nak tengok aku punya tak? Tengok ni. Tada! Paling lama. Wah. Eh, jap, jap. Poppy-nya bentuk macam gini. Tapi Aziz punya macam rupa laut. Okay, dah, diam. Okay, angkat semua. Okay. Daripada Aziz punya dulu. Daripada Aziz. Okay, Poppy macam terbalik. Macam terbalik. Okay, nampaknya tak berjaya. Tak berjaya. Okay, kita main. Ipan punya. Okay, Ipan dengan Anik. Okay, tengok Ipan yang dulu. Okay, tengok bentuk dia macam mana. Bentuk Ipan tak macam Poppy, apa nama tu? Unicorn. Macam pokok ru. Pokok ru. Okay, tengok Aniknya dari jauh. Aniknya pula. Okay, Anik punya, walaupun dia punya warna dia tak kemas, tapi bentuk unicorn tu ada. Jadi pemenangnya adalah Anik. Yeay! 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 Guys,
di pusingan kedua aku menang lagi. Okay guys, so sekarang ni kita pergi ke pusingan ketiga. Okay guys, tak mau masa. Jom kita ambil popit. Popit! Macam buat anak bincang tu. Wah, kita dapat popit lah. Ya, senang. Senang je ni. Ni popit kena kongsi. Eish. Guys, apa ni? Guys, gaduh-gaduh. Tak apa guys, kita sambung lukis. Biar kita fokus, boleh menang lagi kan? Jom kita sambung. Eh, tengahlah. Apalah apa ni? Inilah. 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 Guys, diorang tak habis-habis saya gaduh. Jom, kita berwarna. Aku dah siap. Mesti aku siap dulu guys. 5 minutes later. Okay guys, so sekarang ni adalah masa untuk penilaian. Penilaian. Jom kita tunjuk. Okay. Satu, dua, tiga. Tada. Juri-juri, cepat nilai. Tak sabar ni aku nak menang. Kau nak menang? Okay guys, cepat-cepat juri-juri. Daripada Ipan tu. Okey, daripada Ipan tengok. Okey, Anik tu pula. Okey. Okey, dari jauh. Macam sama dengan Popit tu. Okey, Aziz pula. Hai. Dia pandang daripada tepi. Kenapa Aziz dia sengit? Cepat, 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 juri. Siapa menang? Tak, tak menang, tak menang. Okey. Pemenangnya ialah Anik. Aku menang lagi guys buat kali ketiga. Itu bermakna akulah juara melukis popit. Okay guys, ini popitnya. Jom kita main. Wah. Wow. Okay guys, aku rasa sampai saja video kita untuk kali ini. Kalau korang dah tahu kan siapa yang juara melukis popit. Siapa? Adi. Yeay. Yeah. Okay, kita jumpa di next video. Akan datang. Bye bye. Bye.